China telah mengesahkan 5 lagi mangsa telah dimasukkan ke wad kecemasan akibat dijangkiti virus yang dikenali sebagai virus COVID-19. 5 orang menteri yang dilakukan di dalam tentang pengurangan yang berkesan pemilik China Biotech tersebut dikatakan ada kemampuan. Hello, apa khabar? Boleh ku bantu masalahmu dan sakit yang tiada ubatnya? Profesor Kun, kau tunggu.